Hello guys, kembali dalam channel Azaz Art. So untuk hari ni aku nak pergi kerja satu tempat. Dan kalau korang nak tahu tempat tu tempat apa, korang kena tunggu sampai habis vlog ni. Jadi sekarang aku nak gerak pergi ambil aku punya team. Mungkin aku akan bawa dalam 2 orang, 3 orang. Jadi jom kita gerak pergi ambil diorang. Okay guys, aku dah sampai dekat kampung Toi. So aku beritahu dia boy dengan yang lain suruh tunggu dekat rumah penyu. Aku datang aku ambil sekali je lah. Kampung Toi guys. Ni rumah member aku. Okay guys, aku dah sampai dekat rumah penyu. Oh, dek boy. Dek boy here. Dek boy. Kita tengah menunggu penyu. Dia buat kerja apa tak tahu kat dah. Ha, masuk dulu. Dah. Kita nak pergi kerja kat mana? Kita nak pergi kerja tempat ni rahsia lah. Rahsia kena tunggu ya, tengok. Kena tunggu tengok sampai habis. Stay tune. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Okay? Alright. Jangan lupa like, comment and subscribe. And subscribe. Abah. Assalamualaikum. Sorry lambat. Amino. Ha? Amino. Tadi Amino. Ah, tolong mak pak saya angkat barang ah. Weh bagus. Weh, jangan ni bagus. Okey guys, so sekarang kita dah ambil dah penyu dengan boy. Haikal dia tak boleh ikut kita sebab dia ada hal sikit. Sekarang kita nak pergi ambil kita punya Syaril. Tepi kita tepi. Ayo, motor kena bakar. Ayo, kalah. Sekarang ni kita dah sampai dekat dengan rumah Syaril. Kita nak pergi tengok. Dia siap ke dah siap lagi? Kita nak pergi tengok. Dia tak siap kita. Kita luku-luku pala dia. Jentik-jentik gigi dia. Oh no. Assalamualaikum Syarin. Ni dah rumah Syarin. Hai Syarin. Bawa makan dah. Bau dah. Lambat dah. Sorry. Lambat sikit ni. Jom. Syarin, macam mana kita nak pergi tojo? Seputu kita. Okey, tak ada masalah. Okey, tak ada. On. Ya. Rambut dah dulu sampai kelah tak pernah berubah. Ni. Ni motor yang terbakar tu. Ni motor yang terbakar tu. Play lah. Kena terbakar boleh dah balik. Betul. Okey guys. Kalau hampa tengok balik vlog race motor tu. Owner kepada Honda Wave pakai jurnal putih lah ni ni. Budak tu lah. Sat. Ni dia dah balai WhatsApp dah. Kita jumpa dia kat sini. Ni pergi mana ni? Cik on. Betul. Cik on. Dia arau. Buat apa arau? Dia potong betok lah. Mampui lah tuan ni. Betul ke mamek? Mamek. Online dia marah mampui. Mamek, budak yam. Tak ada sika budak yam. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat NL Bad Bro dan kita nak berjumpa dengan supporter kita dan subscriber nombor 1 kita. Ya. Yeah. Okay. Jangan lupa stay tune. Kita nak pergi tonjol dia boy. Apa yang penting kita tengok tulis nama lu. Ya, buat lagi. Dia supporter nombor 1 kita. Boy Master. Akmal, Man NL Bad. Dah. Masuk.
Kain yang mula lah. Weh, yang kau mula pula. Kesilapan tak dikel. Otak tengah blank. Oh, tolong kau awak. Nah. Lagi benin. Lagi. Tak kena, tak kena. Apa dia tak kena? Bola tak kena, fall. Jangan macam tu. Ya, okey. Kita macam tu. Lagi. Wah! Hebat dah. Dah kena okey. Dah benin tu. Tak ada kita. Baik tu. Saya rasa dia biasa. Biasa. Oh, tu. Aduh. Sama kan? Dia benar. Okey, dia benar. Ni nak apa? Green tea-nya. Cari sini lah. Oh, oh. Oh. Ay, lagi. Dia kalau masuk pun tu lak lah. Lak. Wow. Lompat kan? Bola tu lompat kan? Oh, bila dia tak lebar dia main ni bola melompat kan? Tapi aku minat cara dia pegang kayu tadi. Aduh! Apa masuk bola si Syari? Bola tak ada bau. Boleh beritam? Bila? Masuk beritam? Bolok! Lawan dengan my brother. Harap dia boleh menang eh. Saya minta harap dia boleh menang. Saya tak minta banyak geng. Ayah jenis saya suka minta kalah geng. Saya tak minat nak menang. Tuan, tuan saya kalau... Tak ada dalam kampung. Saya kalau tak dalam. Ya! Tembok air, kita ambil tembok air. Keluar ni. Keluar boleh lentang. Ya boy. Betul. Tak termasuk dah. Ya Allah. Boleh bunuh kembang tau. Kau masuk tak? Saya jangka tak masuk. Selap tu. Okey, cantik. Kita try ha. Kita try sebaik mungkin. Kita try. Masuk, bantih. Kita menang. 3 hours later. Setelah kami buat daripada pukul petang sampai ke malam. Kita pukul 5 macam mana ni, pukul 5. Sekarang ni pukul dekat pukul 8 lah. Pulau KNL lebih burun. Kat sini memang best. Ada suka, ada menjodang. Jadi customer yang main kat sini sambil-sambil beli barang-barang dekat NL Bip, boleh juga lepak-lepak kat sini. Sambil-sambil layan suka. Kat sini memang terbaik. Jadi kami enjoy hari ni. Bagi pendapat sendiri, aku rasa happy.
feeling aku. Dan satu lagi, siapa-siapa yang dapatkan sampai bawah favor-favor idaman korang boleh main kat sini. Kat sini macam-macam pilihan ada tau. Dan aku berterima kasih kepada supporter-supporter. Banyak support kami daripada belakang. Dan Wewah menyambut dengan penuh kegembiraan. Dan tujuan kami datang ke sini hari ini pun, kami nak jumpa kami punya supporter dan subscriber nombor satu kami. Jadi sebelum kita balik, kita nak tanya mereka dulu, jom. Terima kasih kerana sudi hadir ke NL Vic Gurun. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak sangka yang Pop boleh main sini dan singgah sini untuk survey barang-barang dekat sini. Yang akhir kata pada saya, tolonglah apa share, like and subscribe. Kalau Pop nak tahu video-video lebih lanjut, apa on notification. Okay guys. Perasaan saya seronoklah sebab ada YouTuber datang ke kedai kami dan bagi yang terbaik untuk kedai kami. So, terima kasih kami ucapkan. So, akhir kata daripada terima kasih lah. Terima kasih supporter. Ni supporter kita dengan subscriber nombor 1. Ya, berasa bangga dengan apa sanggup support YouTube channel Azwan Sa'ad. Dan terima kasih untuk apa yang kata. Dah saya, Moseh. Terima kasih bro. Datang lagi bro. Ya, terima kasih. Aduh. Ya. Okey. Ni dapat ucapan dia nak tahu. Dapat nak. Saya berasa berbangga dengan dia orang apa? Depa ni yang jual VIP. Ha, itu saya. Saya kata saya. Okey guys, pada siapa yang nak tengok video-video kami yang lain, boleh klik kat sini dan juga dekat sini. Okey, dan jangan lupa subscribe. Ya. Yeah.